Hai, welcome to my YouTube channel. Kepada korang yang berdatang ke channel aku ni, selamat datang. Aku ucapkan kepada korang dan kepada korang yang dah lama follow aku punya video ni, terima kasih. Aku ucapkan kepada korang sebab stay follow aku punya video. Okay, untuk video kali ni aku nak buat review makanan McD. So tadi aku sajalah pergi McD, macam tiba-tiba rasa nak makan McD kan, sebab esok dah PKP kan, PKP 3.0 kan. So aku rasa aku macam balik kerja tu nak siap McD, tiba-tiba ramai pula orang tadi beratur. And then aku tengok dekat menu, ada menu baru. Tengok balik dekat receipt tu, nama dia Chicken Rayo. Chicken Rayo, tapi aku order double. Aku tak pernah tak order double. So double is my type. Set dia, dia bagi sekali dengan rentang, cook make float. So sepatutnya ada cream kat atas ni, tapi disebabkan tadi aku nak balik tadi dia dah cair, so ada cream kat sini. Nampak tak? And then aku sajalah order juga black currant cheese pie macam ni. So jom kita start dengan makan double Rayo chicken burger. So aku order double eh. Tengok dalam dia pula. Okay, nampak tak? Di sayur, lepas tu ada mustard dia. Tu je lah. So rasa untuk rasa. Bismillah. Tak, aku biasa lah. Aku tak tahu nak komen sangat pasal makanan ni, tapi dia punya yang ni pedas sikit, tapi tak ada pedas sangat pun. Pedas biasa je. Sos dia pedas sikit, tapi tak pedas sangat pun. Siapa yang suka makan pedas, okey lah. Tak ada pedas sangat pun, biasa je. Enam. So kita try dia punya pie pula. Dia tak satu set lah dengan pie. Pie ni aku beli asing . Dan mau sampai tinggal lagi dua, let's go. Aku nak tahu lah macam korang kan, macam bila korang tahun bila korang macam first time pergi McD. Macam aku lepas habis SPM baru aku merasa pergi McD.
Itu pun cikgu aku yang ajak ah. Dia ajak kita orang ah satu kelas pergi MACD untuk sambut hari terakhir dekat sekolah. Dan tu macam first time ah, tak tahu nak order apa. Dengan oh time dulu boleh refill kan air ni. Air apa kot, tak salah aku ke air kot je. Dulu best lah. Boleh refill air balik tu macam oh. Tu beritahu aku kat bawah. Korang bila first time pergi MACD tahun bila? Time aku tahun 2000. Habis sekolah tahun 2000 apa? 2011 kot. Tahun 2011. 2011 atau 2012. Tapi time habis sekolah lah. Habis sekolah lepas habis SPM. Cikgu belanja. Aku rasa macam kalau korang order air letak krim, kalau korang ada krim kat rumah korang letak krim lah. Tapi okey lah. Aku rasa alhamdulillah. Okay, aku rasa itu je video untuk aku buat pasal makanan ni. Aku harap korang enjoy dan terasa nak beli ke. Jumpa korang untuk next video eh. Dan hati-hati guys. Selamat ber-PKP guys esok. Bye. Assalamualaikum. Oh, jangan lupa like and share juga aku punya YouTube channel ni. Okay. Bye. Assalamualaikum.